per hari kita menargetkan 100.000 rata-rata, sehingga di akhir bulan Agustus akan ada 7,5 juta penduduk Jakarta yang sudah mendapatkan vaksinasi. Pada saat ini Jakarta vaksinasi sudah mencapai angka 2.890.000 orang yang sudah vaksin. Jadi sudah hampir 3 juta. Kita perlu menambah 4,5 juta lagi. Dengan penambahan 4,5 juta itu mencapailah angka 7 juta. Dari situ kita bisa berada dalam situasi insya Allah kita. Jadi sekarang ini sudah bisa bilang 2,9 juta yang 100.000 lagi. Jadi target akhir bulan Junia adalah 3 juta. Sekarang tinggal 100.000 lagi akan tercapai targetnya. Lalu lansia di Jakarta sudah 72% yang mendapatkan vaksin. Karena itulah mengapa kita meskipun ada gelombang yang tinggi, tapi tingkat kematian rendah. Karena banyak orang tua yang terpapar sudah pernah mendapatkan vaksin, sehingga tidak mengalami gejala yang berat. Lalu dari saya perlu sampaikan juga bahwa rumah sakit di Jakarta itu kapasitasnya atau bornya yang siap COVID itu 5%. Dari 75%, 27% adalah pasien dari luar Jakarta. Jadi setiap ada 4 pasien, maka 1 adalah dari luar Jakarta. Kami tidak membedakan, kami semua kita mendapatkan layanan yang sama untuk semuanya. Tapi saya ingin disebawahi bahwa yang sekarang mengelola di rumah sakit di Jakarta bukan hanya warga Jakarta, juga warga luar. Untuk anggaran masih ada, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.